kepada penyanyi Heliza Helmi iaitu Datuk Seri Mahathir Badrul Zaman tampil menafikan dakwaan yang dilemparkan pemilik akaun Facebook terhadapnya yang mendakwa dirinya melakukan penipuan melalui perniagaan yang dijalankan. Menerusi hantaran dibuat melalui Facebook, Mahadi atau lebih mesra dipanggil Abang D itu mendedahkan bahwa segala dakwaan dan tuduhan itu adalah palsu serta fitnah yang berniat jahat bertujuan untuk memburukkan namanya. Menurutnya, pihak Facebook tidak pernah menghubunginya bertanyakan mengenai produk Kenkyo Energy yang dikatakan telah menipu orang ramai. Saya merujuk kepada perkara di atas dan ingin menjawab terhadap segala tuduhan palsu, tidak benar, berniat jahat, dan merupakan satu fitnah terhadap saya di mana kononnya saya telah melakukan scam kepada orang awam melalui produk syarikat. Dengan tuduhan bahwa produk syarikat tersebut adalah 100% Ponzi scam atau money scam 100% berasaskan riba yang dibuat oleh melalui laman Facebook bertarik 28 April 2023. Kenyataan fitnah dan niat jahat bagi menjatuhkan image dan reputasi syarikat serta bersifat serangan pribadi terhadap saya dengan cara menyebarkan fitnah dan kenyataan tidak benar dan palsu. Di akhir hantarannya, Mahadi menegaskan bahwa dia mengambil tindakan undang-undang terhadap dakwaan yang dilemparkan atas pihaknya dan menganggap kenyataan berbaur fitnah itu dikeluarkan adalah untuk menjatuhkan image serta kredibiliti syarikatnya.